Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kesayangan kita. Channel apa, yo? Channel cerita warga. Bener banget gak sih, kalian pinter-pinter banget deh. Oke, dalam acara segmen kali ini, segmen warga punya cerita, kita kedatangan sebuah cerita pertama nih guys. Jadi cerita ini datang dari Mbak Iren Putri C atau Putri C ya guys ya. Makasih banyak buat Mbak Iren yang udah ngirim-ngirim ceritanya ke sini. Dan kita akan coba untuk bacain ya guys ya. Halo cerita warga, saya ingin membagikan cerita horor yang pernah saya alamin. Oke, boleh Mbak, silakan. Ceritanya bermula saat itu saya ingin mandi ke sungai yang tidak terlalu besar. Karena cuaca sangat panas, pasti enak mandi di sungai bersama dengan teman. Awal-awal mandi, tidak ada yang terjadi. Akan tetapi, saat saya naik ke atas kayu, tempat duduk, saya melihat ada buih-buih yang muncul. Waktu itu, saya tidak curiga. Karena itu sering terjadi. Buih itu menyentuh kaki saya. Dan saya merasakan hawa tidak enak. Jadi saya berpikir, mungkin karena cuaca sangat panas, makanya perasaannya jadi ikut gak enak. Saya masuk ke dalam air dan mulai mau berenang. Tiba-tiba, ada yang menarik kaki saya. Berusaha melawan, dan alhamdulillah berhasil. Saya berenang menjauh dari situ, lalu munculkan kepala untuk melihat siapa yang usil. Tapi ternyata, teman saya tidak ada yang di tempat saya ditarik tadi. Mereka ada di sisi lain. Saya merasakan ada yang gak beres, lalu saya menyelam. Astaga, ada seseorang yang sangat jelas. Saya kaget. Dia tersenyum. Saya mau lari, dia merangkul saya dengan erat. Tubuh orang itu sangat terasa dingin. Saya terus berusaha melawan dan alhamdulillah berhasil. Saya mulai berenang, walaupun kaki saya masih ditarik kuat. Sayup-sayup saya dengar teman saya memanggil saya. Dan saya beristighfar sambil terus berusaha. Akhirnya, saya berhasil. Saya naik ke kayu sambil mengatur nafas. Teman saya bertanya, kamu kenapa kok tadi berenangnya di situ-situ aja sih? Kenapa nggak pindah? Lalu saya jawab, ada yang menarik saya. Dan lagi, ada buih. Buih yang muncul. Saya berdiri dan menyuruh dua teman saya untuk naik. Ada rambut yang kelihatan muncul dari air. Berarti hantu air? Itu bukan mitos. Itu yang ada di benak saya. Akhirnya kami pulang. Dan keesokannya saya kembali lagi datang ke situ sendirian. Ke sungai buih. Buih itu muncul banyak. Saya berteriak kuat. Jangan ganggu manusia. Kamu tahu saya bisa mati karena ulahmu itu. Hiduplah di alammu. Dan aku hidup di alamku. Pergilah dari sini. Dan jangan ulangi perbuatanmu itu lagi. Atau seseorang akan memusnahkanmu. Dan hari selanjutnya, kami masih ke sungai itu untuk mandi. Tapi saya tetap di kayu, karena masih keinget terus. Sampai akhirnya saya coba kembali seperti biasa, dan buih itu kembali muncul. Tapi itu bukan hantu. Itu ulah ikan dan belut. Saya mulai berenang kembali, dan hantu itu tidak ada lagi. Oke, untung gak ada lagi ya guys ya. Oke, jadi begitu ya guys ya, cerita dari Mbak Iren. Mbak Iren, makasih banyak ya udah ngirimin cerita-ceritanya. Kali ini aku bakal bawain cerita ini dari salah satu subscriber, @adamjunior. Saya bekerja sebagai waiters di salah satu hotel bersama 5 teman saya. Karena cuaca sedang hujan, saya dan 4 teman saya hanya berdiam di lobi depan dan satu lagi teman saya yang bernama Ian. Dia berdiam di dapur belakang menunggu hujan reda. Setelah hujan reda sekitar jam 10 malam, Ian pergi ke musola untuk buang air kecil. Ian melewati kamar nomor 44 dan melihat sosok pocong masuk ke kamar 44 itu. Ian langsung lari ke depan dan menceritakannya kepada saya dan yang lainnya. Jam 12 malam, waktu closing pun tiba. Teman saya yang bernama Oki tiba-tiba meriang. Lalu dia tidur lebih dulu di kamar 3. Setelah pagi tiba, saya menghampiri Oki di kamar 3. Tapi saya terkejut melihat dia dalam keadaan ketakutan. Lalu saya bertanya, "Kenapa?" Lalu dia bercerita, "Semalam ada sosok pocong yang wajahnya hanya tinggal tulang tidur di sampingnya. Semalam dia sempat mau keluar kamar, tapi dia mengaku sangat berat untuk berdiri dari kasur. Berteriak pun dia tidak bisa. Akhirnya, mau tidak mau, dia pun tidur dengan rasa ketakutan sampai pagi hari.
Setelah kejadian itu, dia demam selama 4 hari. Dan sampai saat ini, sosok itu masih ada sampai sekarang. Ian juga sempat bertanya kepada sesepuh daerah tersebut. Dan kata beliau, sosok pocong itu adalah penunggu batu besar yang sekarang menjadi lobi hotel. Dan sosok pocong itu tidak mau meninggalkan tempat yang sudah ia tinggali, walaupun batu itu sudah tidak ada atau sudah dihancurkan. Waduh, serem juga ya guys ya. Semoga bisa menghibur, dan buat teman-teman juga yang pengen ceritanya dibacain oleh kita, kalian bisa kirimin aja ke cerita warga ya. Terima kasih banyak banget buat kalian yang udah ngedukung cerita warga. Semoga bisa menghibur buat kita semuanya ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap selalu untuk bahagia. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita-cerita kalian berikutnya. Bye-bye.